kita udah ada di Superindo, kita mau belanja-belanja untuk kebutuhan hari-hari kita. Tuh. Apa? Duku berapa segini? Ya apa? Ini harga dukunya segini 26.000 guys. Kok 26.000 sih? Ini expirednya Verin. Ini harganya. Ini lebih pacitan. Dukunya 31.000 udah ya. Udah. Kita masih nyari-nyari yang lain guys tuh. Ya ampun, ini cantik banget loh. Tuh, ini kondisi Superindo tetap rame sih guys tuh. Di kasir aja dia sampai buka berapa kasir dan tetap rame guys tuh. Ini ada semangka merah bulat, katanya kalau dia bulat itu lebih manis daripada yang lonjong guys. Trik memilih semangka. Tuh. Kalau masalah pilihan yogurt, terus makan-makan luar negeri, Superindo andalanku. Semua dari mana-mana negara ada aja dia guys. Terlengkap guys pokoknya. Nggak usah diragukan lagi tuh. Ini aja dari yang yogurt-yogurt kayak gini, dia semua ada guys. Tenot, itu yogurt nggak sih? Iya dong. Kayak Bulgarian yogurt kayak gini guys. Sebenarnya ada di Superindo, tapi kalau di sini tuh kayak lebih berjejer gitu loh. Kalian bisa milih dengan sepuas hati. Ini sayur-sayurannya, ini kalau beli di Superindo sayurannya itu kayak bertahan lama gitu loh guys, meskipun nggak di kulkas. Kalian tahu faktanya nih tuh. Jadi kalau dia di plastik kayak gini terus kalian buka di dapur kalian tuh kayak bertahan lama, lebih bertahan lama daripada sayur yang ada di pasar guys tuh. Apa? Apa? Leci. Leci ini. Ini namanya leci. Oh, kamu beli leci dia, wah astaga, tak pikir buletannya leci tuh leci mulus gitu loh, kayak duku. Kamu, lah ternyata bergerigil-gerigil kayak gini, aku baru lihat loh. Oh my god. Leci guys tuh, nemenin si ibu ini jalan-jalan. Di sini tempat kalian peralatan-peralatan rumah di dalam ruangan. Tenang, kalian bisa lihat langsung deretan rak-rak ini, pokoknya peralatan lengkap untuk ruangan. Kalau di sini untuk mandi semua tuh. Yo, let's go. Itu dia udah di sana, guys. Tenang. Tatanan ikan Superindo yang paling favorit. Rapi pol, udah kayak tatanan apa lemari. Yo tuh, masya Allah, kayak lagi berlayar kita, saking seger kayak lah ya. Wapi pol segini, ikan apa nih, ikan kerapu kecil 5.400 per 100 gram tuh. Banyak sih diskonannya. Apa aja sih es krim diskonannya? Lampina semua sih. Lampina semua ya? 36 ke 25. Tuh. 38 ke 28. Yuhu. Deretan ice cream di sini deretan frozen food. Verin kalau ketemu sama ikannya cipung dia pengen nyoba tok guys. Kemarin lihat Superindo yang sebelah sana juga ada. Ini berapa? Hah? Ini apa nih? Ini berapa nih? Tuna tore. Berapa harganya? Gila, tunanya.
Si sampan, pokoknya si cipu. Oh. Kapan-kapan harus coba ini. Diapain ya? Digoreng biar 70.000 segini. Mana? Mangan sa nasi sa gerbang. Dapat 8. Dapat 8. Makan ikannya dikit-dikit, cepuk-cepuk-cepuk gitu. Ini kan enggak ada yang bisa dibuang. Oh iya, semuanya masuk ya? Iya, isinya telur kok katanya. Oh iya. Oh. Ini apa nih? Oh. Ini apa? Ini apa? Tuna sapi. Tuna? Tuna juga? Segede, wow. Segede apa sih ikan tuna tuh? Ya kalau di laut lepas gitu kan. Oh my god. Wow. Ini makanan-makanan Cindo nih guys. Makanan ini ceceku. Ada di kulkasnya ceceku semua. Yuhu. Jalan guys, keluar dari Superindo, jalan nanti balik lagi. Kita akhirnya kita harus biasakan diri untuk berjalan. Iya tuh guys, tuh kalian lihat tuh, itu dia tenot. Yuk kita kesana nih. Ih ampun, nih guys, kita udah ada di tempat buah yang biasa kita beli guys. Tuh di sini tuh kayak lengkap gitu loh dan murah. Ayah tenang, berapa? 40 sekilo ini. Iya Oh tuh, kalau harganya langsung lihat di situ guys, tuh depannya langsung kayak gitu.